Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pada hari ini mendapat teman baru. Kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zurnia Rahma. Saya pindahan dari SMP Citra Jaya. Hai Zur. Lihat deh, gayanya aja culun kayak gitu. Iya, pasti dia anak cupu. Kepada Zur, kami persilakan duduk di samping Nawa. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita hari ini mulai belajar bahasa Arab. Kita buka halaman 5, dipersilakan. Lebih, kau punya buku sama pulpen 2 enggak? Enggak ada. Bisa. Bisa. Ini pakai punya gua aja. Enggak sesuai baik dia jadi orang. Enggak apa-apa kok. Ini. Ya udah, mana sini. Iya, Sira. Ya ampun! Aduh. Dih, gitu aja udah jatuh. Bahaya amat sih. Hei, kalian! Punya mata gak sih? Apa lo liat-liat? Ngajar ribut? Lo yang apa? Dasar anak mami. Lebay banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu murid baru itu ya? Kenalin, nama saya Ridho. Ya, saya Zur. Kok kamu nggak mau sih salaman sama saya? Maaf dong, karena kita bukan mahram, jadi tidak seharusnya kita saling bersentuhan. Oh ya udah, saya minta maaf ya. Iya. Senang bertemu dengan kamu, Zur. Jadi kewajiban saya untuk menolong sesama manusia. Iya, Nak. Terima kasih, Nak. Hai, Zur. Hai. Kamu lagi ngapain? Ini baca-baca buku. Kalian ini kenapa sih? Rese banget. Ya emang kenapa? Masalah. Ayo kita pindah tempat aja. Nah, sana, ayo. Sana, sus, sus, sus. Ayo. Ayo.
Teman, ada yang lihat uang aku enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ribut-ribut nih? Ini Pak, uang saya hilang. Benar apa tidak? Iya, ini enggak ada lagi di tas. Alah Pak, paling juga orang di kos ini yang ngambil. Coba deh Pak, cek tasnya satu persatu. Baiklah, kita periksa tasnya semua ya. Sebelumnya kita periksa, anak-anak maju ke depan semua. Silakan maju ke depan, berdiri. Maju, maju. Permisi ya, Bapak periksa satu itu ya. Iya, Pak. Inilah, punya tas apa ini? Saya, Pak. Kamu Surya? Ya. Kamu maju ke depan, ikut saya. Tapi kan, Pak. Ikut saya ke BK ada. Zur, apakah kau benar mencuri uang Naura ini? Tidak, Pak. Saya berani bersumpah. Bukan saya yang ambil. Yakin? Benar, Pak. Saya sangat yakin kalau Zur itu bukan pencurinya. Apakah kamu benar yakin? Sangat yakin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi kita tentang tolong menolong. Baiklah Bapak, tuliskan dulu tujuan pembelajarannya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui arti tolong menolong. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat tolong menolong. Dan yang ketiga, untuk mengetahui contoh tolong menolong. Menurut kamus bahasa Arab adalah ta'awun. Ta'awun itu adalah tolong menolong. Itulah artinya ya. Juga. Kok kamu menyendiri sih? Aku bingung bagaimana, karena aku di rumah selalu dimarahi sama orang tuaku. Kamu jangan sedih, kan sekarang ada aku. Islam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong terhadap sesama. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Iya. Maaf ya kalau aku selama ini udah salah menilai kamu. Iya, enggak apa-apa kok. Iya. Bahagia itu sederhana. Jika kita saling percaya dan peduli antar sesama, tolong menolong adalah kunci utama supaya kita semua selalu bersama-sama, karena kebaikan dimulai sejak dini.